Saudara jangan menyeka dulu. Sebentar, ini masih bertanya. Saudara nanti ada kesempatan. Tolong jaga ketertiban persidangan. Minta maaf yang mulia, saya izin untuk menyatakan. Kalau saudara mengganggu persidangan silakan di luar aja. Yang mulia, sudah saatnya saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami, tapi saudara saksi membawa catatan, yang mulia. Ini penting kan? Mohon izin bagi saya ingatkan supaya saudara saksi kesempatan diberikan kepada jaksa. Mohon diberikan kesempatan kepada jaksa sebagaimana ini penting, nanti supaya tidak terjadi hakim, supaya seperti pasar. Stop. Silakan lanjut. Yang mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan, yang mulia? Terima kasih. Saudara ya, kami keberatan, yang mulia. Tentunya pertama, ini adalah hak kami untuk bertanya. Menjadi kewajiban kami untuk membuktikan perkara ini. Yang kedua, saya pikir ketika saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan ada berdasarkan fakta yang ia lihat, dia dengar sendiri, itu tidak ada larangan, yang mulia. Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan majelis, keterangan sesuai dengan fakta. Majelis hakim, majelis, saudara saksi sudah bersedia. Sebenar. Kita hormati keputusan saudara saksi yang sudah bersedia menutup catatannya. Kita harus hormati ya, itu. Mohon izin majelis. Kami persilahkan saudara membaca kalau emang ada data yang perlu saudara. Silakan. Saya ini 86 tahun. Dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingat tentang saya seperti itu. Maka saya catatan. Silakan. Silakan. Keadilan, saya mau keadilan itu dari sini. Jangan diprovokasi. Ya, silakan. Silakan lanjut. Silakan kalau memang saudara ada data. Luhut. Saudara kalau ada data yang mau mungkin di ya, silakan, tidak masalah. Iya. Beberapa data-data. Ya, silakan. Ya, silakan, silakan. Ya. Saudara saksi. Silakan. Bisa. Silakan lanjut. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.